juga wanita yang meminta kepada Allah SWT agar dibinakan mahligai untuk jadi syurga. Nah, ini yang kita nak tengok pada malam ini, bagaimana satu orang wanita yang hebat. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim ayat 11, Allah Ta'ala menyebut wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa mala'i wa 'amalihi wa najjini minal qawmi dh-dhalimin. Wa daraba Allahu masalan, dan Allah Ta'ala mengemukakan satu tamsilan, satu misal, satu contoh lil ladina amanu, iaitulah seorang orang yang beriman, imra'ata fir'aun, imra'ata fir'aun, isteri kepada Fir'aun, Asiyah. Maknanya Asiyah lah. Iz qalat, ketika mana dia meminta kepada Allah Ta'ala, Rabbi nili, Rabbi ibnili, Rabbi nili, wahai Tuhanku, binakanlah untukku indaka baitan, satu rumah, satu maligai, fil jannah, di dalam syurga. Wa najjini min fir'aun wa amalihi. Maknanya binalah satu rumah di syurga, dan wa najjini min fir'aun, dan selamatkanlah aku ini daripada Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa amalihi, wa najjini minal qawmi zalimin, dan selamatkanlah aku daripada, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Dari ayat ini, surah Tahrim ini, ayat 11 ini, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan perumpamaan, satu misal, satu contoh, yang mana orang beriman boleh bergaul dengan orang kafir dalam masalah, tetapi tidak memberi kesan kepada imannya di atas apa pergaulan tadi. Macam dalam konteks ini, bagaimana isteri Fir'aun yang bernama Asia tetapi beriman kepada Nabi Musa. Mak Musa, mak angkat Musa lah ni. Mak angkat Musa ini, yang mana ketika mana Musa telah berdakwah, kepada akhirnya dia beriman. Satu masa ketika mana Masyitah tengah mensisir rambut anak Fir'aun ini, anak Fir'aun lah, maka disebut di situ ketika mana dia mensisir, disebut Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Maka terkejutlah anak Fir'aun, dia kata, bukan ke bapa aku ni Tuhan? Maka Masyitah kata, ada lagi Tuhan yang maha berkuasa. Mana dalam kisah tu diceritakan Masyitah pun ada. Dalam konteks ini, kita membicarakan soal wanita yang hebat, isteri kepada Fir'aun, yang dilaknat, yang mengaku ana rabbukumul a'la, pun boleh masuk syurga. Itu sebagai contoh kan, pun boleh masuk syurga. Kalau kita agak-agak, mungkin kita tak bergaul lah dengan orang kafir agak-agak, tapi boleh kita bergaul dengan orang kafir, dengan orang bukan Islam, non-Muslim, non-Muslim, dalam masa yang sama kita beramal mengikut apa yang Islam telah perintahkan kepada kita. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan kita kata kita tak boleh bergaul dengan orang Islam. Kita tak beli jualan orang bukan Islam. Boleh beli, tak ada masalah. Boleh kita bergaul dengan mereka. Boleh kita melakukan apa yang muamalah-muamalah yang sebenar. Dalam masa yang sama, kita tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mari kita teruskan. Kita teruskan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tak ada masalah. Cuma dalam konteks ini, ketika mana Fir'aun tahu isterinya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Ta'ala, lalu ada satu riwayat mengatakan isterinya diseksa, diseksa di panas menteri, terik matahari, diikat. Maka ketika mana diseksa begitu hebat, dalam keadaan yang begitu dahsyat penyiksaan tadi, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa apa? Ya Allah Tuhanku, binakanlah untukku satu rumah, satu maligai, satu istana di syurga. Ini satu doa yang kita minta ketika mana kita boleh didatangkan ujian, musibah, kita boleh minta doa kepada Allah Ta'ala. Maka dalam konten ini, satu pandangan mengatakan ketika mana dia diseksa, diberikan satu penyiksaan, maka Allah Ta'ala menunjukkan, ada satu yang kata, ditunjukkan istana itu depan mata. Jadi dia boleh tengok istana tadi dalam keadaan dia tak rasa kesakitan penyiksaan tadi. Dia tak rasa kesakitan penyiksaan yang berlaku kepada Asia ini salah satulah. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala untuk digantikan dengan kebaikan. Ini ujian COVID yang berlaku pada kita kan, kita terbatas pergerakan. Alhamdulillah hari ini kita dah boleh datang ke surau kan, dengan SOP yang ketat, dengan dua vaksin dan sebagainya. Maka kita boleh minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, gantikanlah kesusahan ini dengan nikmat yang lain, kesihatan, gantikan dengan kebahagiaan, ketenangan. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Maka dalam konteks ini dia minta apa? Wa najjini minal min Fir'aun, dan selamatkanlah aku daripada tipu daya Fir'aun ni, daripada kejahatan Fir'aun ni. Kita minta kepada kepada mana isteri yang minta kepada Allah Ta'ala agar diberi keselamatan. Sebagai contoh lah.
maka kita pun boleh minta. Kecik mana kita diuji hari ini dalam keadaan COVID, diuji dengan keadaan berbagai ujian-ujian yang lain, kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang wa'amalihi, mari kejahatan-kejahatan Fir'aun wa'najini minal qawmi zalimin, dan daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku daripada kaum yang zalim. Ini menunjukkan kepada kita ulama tafsir, kalau kita rujuk daripada Ibnu Katsir Zilalul Quran, tafsir Zilalul Quran menceritakan kepada kita bahawasanya dibenarkan untuk bermuamalah dengan orang bukan Islam dalam keadaan kita tidak memberi kesan kita punya etikot kita. Jangan kita sama sekali lah, tapi mana kita kena jaga kita punya etikot kita. Jadi ini antara ayat yang mana menunjukkan bagi wanita yang meminta kepada Allah agar diberi mahligai untuk jadi syurga. Jadi ayat ni walaupun Allah Ta'ala cerita tentang Asia, tetapi kita boleh minta kepada Allah. Banyak cara kita nak dapat kita kata kebaikan-kebaikan dan ganjaran-ganjaran untuk kita dapat syurga Allah Ta'ala. Mari kita kena beramal lah, kan, yang selalu dikabarkan wa basyiril ladzina amanu wa amil solihat, bila kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Mana Allah Ta'ala mention sini amal soleh. Amal soleh inilah sangat signifikan. Dengan sedekahnya, impaknya, kita buat baiknya, sabar di atas musibah, sabar di atas ujian, sabar di atas apa yang berlaku kepada kita. Kita kena bersabarlah. Maka ini antaralah apa yang Allah Ta'ala sebut, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtiha, bagi mereka itu ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, sungai, beberapa sungai. Nak tunjukkan kehebatan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan syarat. Syarat apa dia? Syarat dia kita beriman dan beramal soleh. Masalahnya kita iman kita separuh, tak berapa masak, separuh masak. Jadi iman kita kena kukuh, keyakinan etikot kena kukuh. Ujian yang datang ni min indillah, daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji nak angkat darjat, nak hapuskan dosa kita. Jadi kita kena pasrah, redha, terima dan qanaah. Itu salah satu dah. Jadi tuan, itu antaranya maknanya isteri Fir'aun, Asyah binti Mazahim. Asyah binti Mazahim meminta kepada Allah agar dibinakan mahligai dan diselamatkan. Ada satu yang kata diangkat, diangkat Asyah ni, ada kata diwafatkan dia dalam keadaan dia tak rasa pun kesakitan siksaan yang diberikan oleh Fir'aun kepada isterinya ini, disebabkan dia beriman kepada Allah Ta'ala, sebab dia mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah itu 129 ya.